Halo, dengan tutor pemula. Kali ini kita akan share soal PPG atau pretest PPG GKMI atau guru kelas MI di naungan Kemenag. Langsung saja untuk menghemat waktu. Sebelum itu kita pelajari dulu ya. Soal pretest atau UPPPG itu dibagi menjadi tiga bagian, teman-teman. Harus teman-teman ketahui tiga bagian ini selalu ada dalam soal pretest PPG apa aja. Yang pertama, bagian pertama adalah soal tentang pendidik atau kepribadian, tentang kepribadian. Totalnya ada 20 soal. Cuma materinya adalah tentang sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta, serta membiasakan sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian sebagai pendidik. Ini ada 20 soal. Bagian kedua adalah soal tentang materi profesional. Apa itu materi profesional? Jika teman-teman dalam memilih GKMI, maka materinya materi umum. Jika fikih, ya fikih. Jika mapel akidah, halak, ya akidah halak. Ingat-ingat ya, materi profesional ini, walaupun kita mengajar di MI, maka materinya adalah materi yang ke atas. Biasanya adalah SMA atau perkuliahan. Bagian ketiga adalah soal tentang materi pedagogik. Ini ada 50 soal dan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengembangan profesi guru. Yang kedua, teori belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan peserta didik. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Langsung saja. Oke, ini adalah soal pretest PPG GKMI yang terbaru, updatean ya. Dan pengalaman dari teman yang retaker kemarin, terakhir itu, banyak yang mirip. Tidak persis ya, tapi model soalnya mirip karena ini resmi. Digunakan sebagai pre-out bagi teman-teman semua LPTK sebelum menghadapi UP. Nah, ini bocoran sedikit, semoga membantu teman-teman untuk belajar. Oke, ini nomor satu. Nomor 1 sampai 20 biasanya soalnya adalah bentuk dari bab ini ya, tentang pendidik atau kepribadian, itu 20 soal. Nomor 1, untuk soal ini, jika ada tanda silang, berarti jawabannya adalah salah ya, yang A ini, berarti kalian nanti cek jawaban yang benar di bawahnya. Namun jika jawabannya centang hijau, berarti jawabannya itu sudah benar, di bawahnya tidak ada penjelasannya ya. Oke, lanjut. Nomor 2, sama ya, ini berhubungan dengan kepribadian. Ingat teman-teman, untuk soal kepribadian, kita diminta untuk memilih jawaban yang paling benar dari yang benar, karena jawabannya sangat-sangat mengecoh kita. Oke, lanjut. Kita percepat ya ke soal ke-20. Nanti kan teman-teman pelajari di file PDF yang dapat di-download di link deskripsi. Oke, ini nomor 14. Lah, jika jawabannya adalah centang hijau, berarti sudah benar ya teman-teman. Di bawahnya tidak ada pembahasannya. Oke, lanjut. Kita lihat gambarannya. Langsung nomor 20. Oke. Sampai nomor 20 ini adalah soal tentang kepribadian. Dari nomor 21 sampai 70 itu materi profesional. Oke. Kita cek. Ini selalu keluar ya tentang fonem, analogi. Ini sering keluar. Ada materi bahasa Indonesianya, ada IPA-nya, ada IPS, ada juga matematika untuk GKMI. Pelajari contoh soal ini. Dari contoh soal ini, kembangkan ke materi yang belum dihafal. Oke,
Oke, lanjut. Ya, sampai nomor 70 ini adalah materi profesional. Oke. Dari nomor 71 sampai nomor 120, soal berhubungan dengan materi pedagogik yang dibagi 4 ini ya. Jadi, nomor 71 sampai 120 adalah soal tentang materi pedagogik. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang ada di lingkungan Kemenag, yaitu GKMI. Harap dipelajari dengan baik-baik ya. Ini bocoran sedikit, semoga membantu teman-teman dalam belajar. Oke, kita lanjut ke nomor 120. Ini. Jumlah soalnya 120 teman-teman dan waktunya sangat mepet. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan manajemen waktu. Dan jangan terlalu asik mengerjakan satu soal. Jadi kalau tidak bisa, langsung lanjut aja yang atau skip ke soal yang lain yang bisa. Untuk password PDF akan ada di video ini, harap ditonton ya. Oke. Sekian video kali ini, semoga soal yang kami bagikan bermanfaat bagi teman-teman dan memudahkan atau membantu teman-teman untuk belajar. Kami doakan untuk teman-teman guru yang akan menghadapi pretest diberi kemudahan dan kelancaran sehingga lulus semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis sehingga channel ini dapat berkembang. Terima kasih.